PKS Jawa Barat periode 2015-2020. Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat, Al-Ustaz Ahmad Saihu. Saya perkenalkan ke depan. Langsung selanjutnya, Wakil Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat, Bapak Rido Budiman Utama. Sekretaris DPW PKS Jawa Barat, Bapak Abdul Hadi Wijaya. Bendahara DPW PKS Jawa Barat, Bapak Nur Suprianto. Ketua, langsung aja ke Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jawa Barat, Bapak Odet Muhammad Daniel, yang juga Wakil Wali Kota yang akrab kita sebut Mang Odet. Kemudian Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jawa Barat, Bapak Kurtiva Wijaya. Selanjutnya, Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS Jawa Barat, Ustadz Abdul Jabbar Majid. Dan Sekretaris Dewan Syariah Wilayah PKS Jawa Barat, Ustaz Tetep Abdul Latif. Kemudian Ketua Kaderisasi, Ustaz Muhammad Sabiqin, sudah hadir. Baik, inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, warga Jawa Barat, seluruh kader dan simpatisan PKS Jawa Barat, wajah-wajah dari pengurus PKS Jawa Barat periode 2015-2020. Tim DPTW PKS Jawa Barat yang baru, silakan tim media ngobrol-ngobrol untuk mengabadikan. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk DPTW, Dewan Pengurus Tingkat Wilayah PKS Jawa Barat. Ya, cukup. Baik, sebelum dilanjutkan, dari Garuda Keadilan ingin mengalungkan karangan bunga katanya sebagai sambutan kepada orang tua, para pimpinan, para kiadah yang baru, kepada Ketua DPW, Ketua DSW dan Ketua MPW, mohon maju dua langkah ke depan. Pengalungan bunga dilakukan oleh Ketua Garuda Keadilan Jawa Barat. Iya, tepuk tangan ini sebagai tanda bakti dan kerelaan dari putra-putri kader PKS kepada orang tuanya, rela untuk waktu keluarganya tersita. Iya, tepuk tangan yang meriah. Garuda Keadilan adalah organisasi dari perkumpulan anak-anak kader PKS. Baik, dan selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Ketua DPW PKS Jawa Barat kepada Ustaz Ahmad Saihu. Kami persilahkan. Ustaz, mohon ke depan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, juga kita cintai, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Banjarbaru yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ustadz Tate Komarudin. Beliau sekarang bukan lagi di DPW, tapi ke DPP. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan di DPTW Jawa Barat yang tadi diperkenalkan. Juga yang saya hormati Ketua Panitia Pak Imam beserta seluruh jajaran panitia penyelenggara Muswil keempat ini. Juga anak-anakku sekalian, Gema
Garuda Keadilan yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat, para kader dan simpatisan yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata walaupun kita dalam suasana yang panas, terik, tapi kita bisa berkumpul di sini karena memang ada ikatan-ikatan hati di antara kita. Betul, Bu? Selawat riring salam, semoga senantiasa tercurah atas teladan kita, kuduah kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh panitia dan pembawa acara, bahwasanya Partai Keadilan Sejahtera sudah melaksanakan musyawarah wilayah yang keempat dari mulai hari kemarin dan ditutup pada hari ini. Alhamdulillah, rangkaian acara seluruhnya berjalan lancar dan prosesi kepemimpinan juga berjalan tanpa ada keributan dan kegaduhan. Dan alhamdulillah ini semua karena adanya kebersamaan di antara kita semuanya. Oleh karena itulah, saya sangat berharap kebersamaan di antara kita semuanya ini perlu terus ditingkatkan ke depan. Setuju nggak? Ya, karena kita dalam membangun Jawa Barat ke depan ini nggak mungkin seorang diri. Nggak mungkin hanya satu partai saja. Gak mungkin hanya satu kelompok masyarakat saja. Oleh karena itu dengan kebersamaan, insya Allah kita akan bisa bersama-sama memajukan Jawa Barat ke depan. Amin. Viking tadi ada kelihatan di sini. Mana Viking? Wah, selamat ya, Persib menang. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Tentu kebersamaan yang kita jalin ini bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, tapi kebersamaan yang terus abadi. Bahkan mungkin kita berdoa bersama, mudah-mudahan kebersamaan ini akan terus mengantarkan kita ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, oleh karena itulah, kalau PKS yang sudah selama ini di bawah kepemimpinan Ustaz Tateh Komarudin mampu mengantarkan prestasi-prestasi yang besar, mengantarkan pilkada gubernur sudah dua kali kita menangkan, alhamdulillah. Juga di dalam pemilu kemarin kita juga masih menjadi partai tiga besar di Jawa Barat, alhamdulillah. Dan juga prestasi-prestasi di kota kabupaten yang mendapatkan pemilu kada menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, ini adalah prestasi-prestasi yang sudah diraih selama ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwasanya ke depan kita harus lebih semangat lagi. Kita harus lebih bersama-sama lagi. Dan kita harus lebih mengorbankan apa yang kita miliki untuk kemajuan Jawa Barat. Setuju ya? Nah, oleh karena itulah, saya ingin mengajak pada seluruh kader simpatisan PKS bagaimana yang diamanahkan oleh Presiden Partai kemarin, paling tidak ada tiga hal yang harus kita lakukan. Pertama, berikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Yang kedua, berikan pemberdayaan pada masyarakat, apalagi dalam situasi-situasi yang sulit dari sisi ekonomi. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan pembelaan-pembelaan terhadap masyarakat. Sehingga insya Allah, dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, insya Allah kita bersama-sama dengan rakyat Jawa Barat, insya Allah akan memajukan Jawa Barat ke depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah makanya kami di PKS, tagline dalam kesempatan muswil ini adalah berkhidmat untuk rakyat. Apa? Berkhidmat untuk rakyat. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya sangat apresiasi dan terima kasih atas segala kehadiran, keringanan langkah menuju tempat ini, sehingga insya Allah ini menjadi saksi dan bukti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ingin Jawa Barat lebih baik, kita ingin
memenangkan PKS ke depan untuk memperbaiki Jawa Barat. Setuju ya? Baik, itulah barangkali hal-hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala kehadirannya di tempat ini. Semoga langkah-langkah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, insya Allah akan menjadi pemberat amal timbangan kita semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jadi di dunia dapat door prize, di sisi Allah insya Allah dapat surga. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan untuk kembali duduk kecuali ketua DPW. Bapak DPW silakan kembali duduk kecuali ketua DPW untuk tetap berada di sini. Karena pengundian selanjutnya yaitu umroh akan segera kita bagikan selain hadiah-hadiah lainnya. Baik, umroh ini dipersembahkan oleh